Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Semoga anaknya jadikan anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang rajin, pintar. Besok sudah besar jadi orang sukses, sayang dan dermawan. Silakan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, kami nanti kalau Rasulullah adalah pelajar yang baik. Contoh itu harus yang baik. Siapapun yang mengajak kebaikan berbuat baik itu harus dicontoh. Jangan mencontoh yang buruk, karena bisa jadi ada manusia yang memberi contoh yang buruk. Karena contoh yang kurang baik tidak baik, jangan ditiru. Kali lagi, tirulah contohnya yang baik-baik. Karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Makanya Luqman Hakim juga menasihati kepada anaknya supaya anaknya selalu bertakwa.